Jadi kanker saluran pencernaan ini hampir di seluruh saluran pencernaan dan organ-organ yang ikut berperanan di fungsi pencernaan itu bisa terjadi kanker. Paling banyak nomor satu tentu yang masyarakat sudah, teman-teman yang sudah tahu bahwa paling banyak adalah kanker usus besar. Kanker usus besar ini menduduki peringkat pertama. Kemudian yang kedua adalah kanker dari liver, kemudian diikuti kanker dari pankreas, yang keempat terakhir kanker lambung. Kanker lambung. Tapi tidak menutup yang jarang terjadi adalah kanker dari usus halus. Yang jadi masalah adalah selalu kanker-kanker ini atau tumor-tumor ini silent, artinya tidak ada gejala sebelumnya yang disadari oleh penderita, tahu-tahu sudah stadium lanjut. Ini harus kita kampanyekan karena di dunia semua ini, di macam di benua masing-masing, terutama di Asia Pasifik ini, kanker pencernaan ini termasuk yang tinggi di bawah kanker payudara.